Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau share cara untuk membuat swipe up di Instagram. Fitur swipe up ini sekarang menjadi fitur yang banyak disukai orang untuk promosi dan sangat memudahkan kita ya. Persyaratan untuk bisa menggunakan fitur ini yaitu harus punya minimal 10.000 followers di Instagram. Nah, bagi kalian yang belum punya followers sebanyak itu, kalian bisa mengikuti cara ini untuk bisa menggunakan fitur swipe up. So, langsung aja ya. Yang pertama, kalian harus buat IGTV dulu. Nah, ini aku udah masuk ke Instagram aku. Lalu seperti biasa ya, kita ke menu explore. Terus kita klik IGTV di sudut kiri atas. Nah, di sudut kanan atas kita tinggal klik simbol tambah. Terus kita pilih video yang mau kita posting. Oh ya, video yang di-upload ke IGTV harus berdurasi minimal. Terus kita pilih cover dari video IGTV, atau kamu bisa menggunakan foto yang ada di HP kamu dengan klik yang di bawah ini, add from camera roll. Nah, kalau sudah dipilih, kita tinggal tekan next lagi. Setelah memasukkan video, kemudian kita akan diminta untuk menuliskan judul. Tulislah judul yang menarik followers kamu untuk bisa cek description yang kamu berikan. Kemudian di description masukkan link yang mau kamu sambungkan nantinya ke story. Nah, untuk post a preview ini kita hidupkan supaya video kita bisa muncul di feed sama profile kita. Kemudian kita pilih post. Nah, ini lagi berjalannya guys. Nah, setelah video kita terupload, kita coba cek dengan mengklik video IGTV kita. Akses ya, guys. Langsung terakses ke link yang tadi aku kasih. Next step adalah kita balik lagi ke halaman awal IG kita. Lalu kita buat story. Kamu bisa upload story apapun, baik itu foto maupun video. Di sini aku mau upload foto aja. Nah, di bagian atas ini kita tinggal klik icon pin yang bisa langsung menghubungkan foto atau video kita ke story IGTV. Kita pilih IGTV dan kita pilih video yang mau kita sambungkan. Lalu kita pilih done. Nah, di sini kamu bisa menambahkan GIF atau stiker supaya lebih menarik. Terus kita upload the story-nya. Oh ya,
swipe up yang kita buat sendiri tidak bisa terlihat di akun Instagram kita sendiri ya. Jadi untuk mengeceknya, kamu bisa menggunakan akun Instagram yang lain atau meminjam akun Instagram temanmu. Nah, ini aku sudah buka ke account Instagramku yang lain. Bisa kita lihat di sini, kita cek story dari account aku yang barusan aku buat swipe up. Nah, ini udah berhasil ya guys, sudah ada tulisan swipe up-nya. Kita coba swipe.